Halo Tati. Sudah cantik si Tati. Istri Lumban Gaul. Iya. Ya apa salahnya? Pangling, lihatnya. Belum lagi pakai pangling. Halo Tati. Terima kasih Tati. Iya. Cantik aku. Nih, halo. Nih, ini mamanya pengantin. Halo, Ibu. Cantik. Oh, ini kakaknya. Halo. Cantik, tiga-tiganya cantik. Cara pemasangan bunga sanggul pengantin ya, seperti ini. Kita bantu jepit pakai kep lidi. Nah, sebelah kiri juga kita cantolkan dan dibantu pakai kep lidi. Nah, teman-teman yang perlu sekali diingat, itu kan melatihnya ada dua, ada yang satu panjang, ada yang pendek. Tapi yang panjang tetap ya sebelah kanan dan yang pendek sebelah kiri. Jangan terbalik. Itu memang sudah aturan pemasangan bunga melati buat pengantin. Nah, ini yang di atas ini saya pasang namanya ulat bulu. Nah, ulat bulu itu tetap di atas, tapi ya tergantung juga, bisa di tengah, bisa di samping ya, cara pemasangan bunga sanggul ulat bulu. Nah, kita sambungkan dengan melati yang sebelah kanan. Nah, tetap kita jepit ya teman-teman, pakai jepitan kep lidi. Nah, kita bantu ya, karena di ujung bunga melati itu sudah ada itu ada tempat kaitannya. Nah, jadi di tempat kaitannya itulah kita langsung cantolkan. Nah, ini kebetulan teman-teman kita ada beberapa hari yang lalu ada komentar minta dibuatin pemasangan bunga pengantin. Nah, ini segitiga ya, segitiga jaring itu bisa diputar balikan. Bisa yang di bawah ke atas, yang di atas boleh ke bawah. Itu tergantung seni kita bagaimana memasang bunga sanggul. Nah, kita jepitkan. Ya, ini sengaja saya buat pelan-pelan supaya teman-teman dapat mengikutinya. Nanti setelah selesai video ini, ada di belakang juga saya sudah tampilkan ada beberapa model bunga pengantin. Nah, ini namanya jaring segitiga. Dan ini melati ya. Biasanya yang segitiga itu yang lagi saya jepit itu dia jumlahnya 5. Biasanya itu ganjil, enggak boleh genap. Nah, kita satu-satu jepit. Nah, bisa dari atas, yang penting jepitannya jangan kelihatan.
Cara pemasangan bunga sanggul bisa banyak variasinya ya, tergantung seni kita. Nah, bisa jepit dari atas ya. Langsung kita jepit ke pertengahan bunga melati. Ini bunga sanggulnya kita juga yang sediakan. Jadi kadang-kadang pengantin itu tergantung model yang sudah ditentukan, dan misalnya model sanggulnya yang sudah ditentukan, kita bisa bentuk model bunga yang cocok, yang sesuai dengan model sanggulnya. Karena kami juga ada menyediakan bunga sanggul untuk pengantin. Nah, kita jepitkan ya. Ini sengaja saya pelan-pelan supaya teman-teman dapat melihat step by step-nya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan tutorial ini, jangan lupa like-nya ya. Kalau yang belum subscribe, boleh subscribe dan boleh di-share ya, mana tahu teman-teman yang lain juga bermanfaat. Ini adalah cara pemasangan bunga melati orang tua pengantin. Yang di atas itu namanya ulat bulu. Nah, tetap kita jepit ya dari ujungnya, karena di ujungnya itu sudah ada tempat cantolan cap lidinya. Ini mamanya pengantin perempuan. Bunga melati ini menandakan dia bawanya, kalau kita orang Batak bilang suhutnya orang tua pengantin. Nih, cara penjepitan seperti ini ya. Ya, buat teman-teman, mana tahu ada yang mau kursus sanggul ya. Untuk pengantin juga kami bersedia untuk mengajarinya. Mungkin ada yang masih setengah mahir, kita ada menyediakan kursus untuk one day, satu hari. Nah, biasanya kalau sanggulnya mamanya pengantin itu sanggul tekuk, boleh juga sanggul Jawa. Tapi masih udah banyak juga ya minta model sanggul modern. Nah, ini cucuk gondang-gondangnya. Tusuk sanggul. Mudah-mudahan teman-teman yang minta request minggu kemarin ya, semoga sudah terjawab. Boleh teman-teman yang lain, mana tahu ada request yang lain, kami siap untuk menayangkannya. Nih, macam-macam cara pemasangan bunga melati. Oke, sampai ketemu ya teman-teman dengan video selanjutnya.